Assalamualaikum Sobat Mania. Selamat pagi. Sekarang saya berada di terminal dan juga sebagai pasar Jublek di wilayah Sukabumi. Nah, terminal Sukabumi merupakan untuk tujuan ke berbagai wilayah di Sukabumi bagian selatan. Jadi bagi para penumpang yang ingin berpergian ke wilayah Sukabumi Selatan, itu tidak naik dari terminal kota. Naiknya dari terminal Jublek dan terminal Lembur Situ. Nah, ini di depan saya ada armada bus yang cuman satu-satunya melayani rute atau trayek Sukabumi tujuan Sagaranto. Nah, itu sebabnya ada bis PO Langgeng Jaya. Dulunya itu PO Langgeng Jaya pernah berdinas jurusan Sukabumi tujuan ke Jakarta. Namun pada era saat ini tidak lagi melayani rute Jakarta. Entah mengapa Langgeng Jaya tidak lagi berdinas ke Jakarta. Saya sempat naik tuh waktu itu ke Sukabumi juga. Nah, saya bersama saudara saya ini, si Dera. Iya. Dera pernah lihat Langgeng Jaya nggak tujuan Jakarta? Pasti pernah lihat kan? Pernah dulu. Nah, sekarang udah nggak lagi ke Jakarta, Dera. Sekarang jadinya rutenya ke Sagaranten. Karena dulu ke Jakarta bisa gede. Iya. Dulu kan sering naik Langgeng Jaya kalau ke Jakarta. Oh. Sekarang nggak ada. Iya, Dera. Suasana pagi di pasar dan terminal bus Jublek, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kebon Pedes. Nah, ini kita masuk dulu ke dalam bus Langgeng Jaya yang hanya satu-satunya melayani rute Sukabumi Sagaranto. Nah, ini sobat mania, akhirnya impian saya tercapai juga nih, bisa naik bus Langgeng Jaya. Ini mau berangkat ada enggak? Berani kan? Berani aja. Ya udah, makasih Dera ya. Iya. Bus Langgeng Jaya. Wih, ada sandaran tangannya. Minggu lalu turun mesin ya, Pak? Ya. Yang ini, bisnya? Ya, ininya ada ganti mur roda, Pak. Oh. Nggak mau pakai sini? Iya, hari Minggu. Ini sebenarnya berangkat pada jam 6.10. Yor pajang awal lah. Iya, Pak. Bapak yang nama kamu tadi bakalan datang. Gimana kan nih? Berani, Der? Berani. Mantap. Penumpangnya ini tujuan ke Sagaranten juga lumayan, sebenarnya. Jadi untuk tujuan Sagaranten untuk penumpangnya banyak. Iya, Pak, silakan ambil. Daerah mana itu, Pak? Daerah yang jalan rusak? Nanti kelewat. Itu kemarin keganggu, ya ada yang kebalik truk. Oh gitu, Pak? Yang kemarinnya lagi, dua truk, kabel, juntai. Itu faktornya jalan yang tidak dibenahi lah. Dari Jublek berapa kilo, Pak? Ntar diunjukin, saya. Oh gitu. Jadi gajang, menurut gajang, Bapak Supir Langgeng Jaya ini, ada jalan yang rusak, Sobat Mania? Iya, kurang tuh. Coba dia rekinya dulu, kosong ininya. Iya, Pak, kosong. Ini bis ini ada berapa unit, Pak? Pak, sekarang saya lagi musim sekitar, ini cuma 3 biji sama yang ke pelabuhan. Ke Pelabuhan Ratu? Ya, ada. Oh, ada, Pak. Mulai berangkat dari terminal mana, Pak? Ya, di Jalur. Oh, Jalur, iya. Yeah. Kalau yang ke Sagaranten ada berapa? Cuma satu ini, Pak. Oh, cuma satu. Jadi, muatannya berapa orang sehari-hari? Oh. Dikenakan banyak.
mobil identitasnya. Oh iya, Pak, silahkan. Iya. Dulu kan saya sering naik ini pakai Jakarta, Sukabumi Jakarta. Sekarang udah nggak ada, Pak ya? Nggak ada, pada gulung tikar. Tinggal sisa yang medium-medium, Pak ya. Tandung Jaya, mantap nih, bis legend. Kalau sebenarnya penumpangnya nambah lagi. Ramai. Kalau jadwal dari Sagarantan jam berapa, Pak, ini bis? Dari Sagarantan jam 1. Oh, 1 siang? Iya, pulang lagi ke sini. Berarti jaraknya lama juga, Pak, ya? Akan mesin umplung nih, seperti ini. Dari bawah. Perjalanan saya dari Terminal Joglo Sukabumi menuju ke Sagarantan ditempuh dengan jarak 43 km. Mantap nih. Di tukang lau, masuk jauh. Di tukang lau. Sementaranya melewati beberapa lokasi. Lewat daerah Pasir Munding, Jalan Raya Asep Sarifudin, Cijangkar Cikawung. Oke. Pada jam 6.32. Dari awal nggak ada? Semenjak corona. Oh, semenjak corona ya? Soalnya muatannya nggak ada. Pengaruh besar, Pak ya? Soalnya bisa terhitung oleh jari. Nggak usah pakai komputer, pakai kalkulator. Iya. Yeah. Berarti pengaruh besar corona itu, ya? Ya, dampaknya kena semua. Jalan yang agak rusak.
aspal rusak jalan. Dan ada yang tidur dan sebagian lagi ada yang mengobrol, jadi udah seperti saudara ini. Ada di jalur lawan longsor. Berjalan sekitar 30 menit dari terminal Jublok. Ini disuguhi oleh pemandangan pegunungan. Ini ada jalan longsor, jalan rusak. Thank you.
nanti ada posko dari tim SAR. Nah, ini kan jalan bahaya. Mana, Pak? Panjang. Oh, itu.
miring jalannya. Yang rusak ini? Itu habis pada jatuh mobil. Oh, di sini, Pak? Mobil Apple. Ini menurut Bapak supir, ini sering mobil jatuh. Jatuh habis. Oh, ini. Itu namanya pertigaan apa, Pak? Nyalindung. Nyalindung. Tahu. Kampungnya tahu pertigaannya itu Nyalindung. Oh, kampungnya Cikaum. Berhubung ini nggak ada kondektur, jadi Bapak Supira lagi naripin uang tarif. Ada yang kecil, Pak. Sagaten. Ya, Sobat Man ya. Ini perjalanan berhenti sejenak untuk ke toilet atau WC umum. Ini ada di kantor kepala desa. Ya, ini Sobat Man ya. Pas pagi ini di jalur Sagaranten, kantor kepala desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Jalan Raya Sagaranten KM23. Nah, ini bisa sebenarnya. Jadi ini Bapak kondektornya nggak ada kenek. Nah, langsung ditarifin pas berhenti di depan kantor kepala desa. Jang, pakai duit, jang, lah. Iya. Jual, pakai tejang, kenal lah. Bagian masih ada yang ke warung. Ya, wah.